YouTube gue udah disumpahin orang. Saya kan itu rokok motor. Motor orang itu pada banyak yang hujat, tapi ada juga netizen beberapa tuh yang membantu kita. Oh iya, udah pasti. Tapi gimana orang yang hujat gitu juga yang ngasih kita makan? Iya enggak. Ada yang nonton ya. Positif aja nih. Nah, dengan abang siapa nih bang namanya? Bang Evan. 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 Dari mana bang? Aku dari Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat. Tahu IBDTG dari mana bang? searching dari Google, terus ada beberapa teman yang recommended yang bantuin untuk cari-cari tahu dapat dari sini. Yang bikin tertarik sampai akhirnya order mesin di sini apa nih, Pak? Yang pasti reviewnya udah bagus, udah banyak keluar, terus katanya udah lama juga ini yang nggak tahu berapa tahun, jadi udah mungkin udah ya tetapnya di sini, maksudnya udah tahu banget kalau printer dan yang gua cari kan yang penting. Kalau misalkan terjadi apa-apa kan enak garansi, terus yang di, mungkin di sini kan ngerti, bisa kita nanya juga, terus pelayanannya oke, terus lu bisa main WA juga gitu kan, jadi kan enak bisa dipandu terus gitu kalau ada kerusakan. Nah, abangnya sendiri udah pernah nyablon belum nih maksudnya? Untuk buka bisnis sablon ini enggak, ini baru mulai ya. Sejauh ini menurut abangnya pemahaman buat DTG ini buat dipakai sama pemula mudah dipahami kan nih bang? Menurut gue sih ya kan tadinya kan gue juga mau berpikir mau DTF atau DTG nih karena belum lihat. Kalau menurut gue tuh ya DTG ya lu tinggal yang penting lu tau software, lu sinkron, lu print. Jadi yang gue pentingin sih waktu karena kan cepet. Kalau DTF itu kadang-kadang gue berpikir kalau gue presisi untuk operasinya gambarnya pasti hasilnya miring gitu sih. Bukan ini sih mudah-mudahan presisi lah. Udah paling gitu aja bang, makasih bang ya, nanti saya tanya-tanya tentang hasilnya. Hai bang, terang nomor gue deh. Rhythm itu lem tinta putih. Jadi buat DTG wajib semprotin jalan rhythm untuk kos-kos gelap di area yang mau diprint aja sebenarnya. Jadi kalau desainnya kecil ya kecil aja. Tapi wajib rata penyemprotannya. Soalnya ini sangat mempengaruhi hasil. Nantinya ketika kurang rata penyemprotannya kayak ada poli yang nggak tutup. Di keluar satu arah ngambang aja. Itu pakai teflon, press 40 detik. Sedangkan kalau waktu itu kan butuh dasaran detik. Nah, karena sangat pengaruh banget sama hasil, kita saranin penyemprotan detik pun 2 kali nih. Tapi kalau sekali aja dirasa udah cukup rasa, nggak apa-apa. Pokoknya pastiin jangan sampai ada permukaan yang nggak tutup. Nanti tinta cuma nempel di bulunya aja. Itu pakai teflon, press 40 detik. Harus digosok ya? Harus digosok. Kita netin sampai pas garis tadi. Entering, tinggal dipijain ke kanan. Sini saya lebih sini, patokannya lebih merah pokoknya. Oh, yakin pasti di tengah tuh?
Bisa di press lagi? Iya, tinggal keringin aja. Bom, jawab atau bom, ambil duduk bom. Ya banyak banget kan yang mau bikin tahu. Wah, ini digorengin terus ya? Oh, makan gorengan. Nah, ini sudah tidak dikit nih, biar kami santinya yang garam atasnya. Press finishing 35 detik. Demi more. 35. So yang di sini nih yang diangka ini. Oke, jadi sudah selesai training. Jadi ini Jumat berkah ya. Jadi Jumat berkah kita kedatangan konsumen dari kebun jeruk. Dan ini sudah selesai dan kita nanti nungguin konsumen lagi dari Jakarta. Tadi dia video call katanya lagi di Ambassador. Jadi kita tunggu lagi, mungkin sampai sini dia habis maghrib, habis buka puasa. Oke, aku berangkat ke kebun jeruk habis training. Jadi bapak ini dia order via Tokopedia. Karena dia pakai kartu kredit Tokopedia, terus uangnya udah masuk ke akun Tokopedia kita, baru training. Muat. Oke, tanpa hot press, menggunakan tinta Audley. Oke, sip, nggak ada yang ketinggalan mas, nggak ada. WhatsApp ya. Oke, sip, yuk. Berangkat.